macam kawan saya yang saya tunjuk dekat dia. Ni tengok ni. Oh, ada live pula ah. Saya nak tak boleh tunjuk lah ha. Ni, tengok ni. Wawa Blackpink ni saya kata. Eh, lawa ni. Kawan saya kata apa? Lawa lagi awek aku. Eh. Awek dia duduk berlakon eh pun. Lawa macam mana? Ni tengok ni. Aishwarya Rai ni. Miss World ni. Kira dunia memang lawa ni. Dia kata, lawa lagi awek aku. Eh, awek dia lagi lawa. Sebab apa? Sebab setan akan hias, dia akan nampak lawa. Yang takkan nampak lawa bila? Lepas kahwin. Bila dah akad nikah, aku terima nikahnya. Kita sebelum kahwin kata dekat dia, eh, betul ke ni nak kahwin dengan lelaki ni ni? Betul ke nak kahwin dengan perempuan ni ni? Sebab apa? Sebab aku tengok warna dia lain daripada warna kau. Oh, dia marah kita. Kawan saya marah. Hei, apa hinanya dia di mata kau? Dia ni nak banding dia dengan David Beckham. Oh, dia buat macam tu. Lawa lagi dia. Cerah lagi lah. Lepas kahwin, dia mula kata dekat suami dia, you ni sebab you senyum eh nampak. Tu dia. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaja'al lahu aywaja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Al-Ukhuwah, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK-AJK Surau, Biro Dakwah Surau, yang saya sayangi dan saya cintai juga para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh warga UK Bestari. Jika ada salah dan silap ataupun terkurang daripada saya, mohon diberi teguran. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar? Sihat kah? Alhamdulillah. Tazkirah berapa minit? Selalu saya kuliah subuh waktu kan last. Ha. 2 jam je kan? Berapa minit ustaz? 20 minit, 25 minit ah. Okey. Jadi setengah jam lah. Okey. Tuan-tuan tak apalah setengah jam. Saya penat ni. Tuan-tuan sempat terawih, saya 4 rakaat dah. Ha. Okey, jadi macam ni. Tak payah perkenal diri kot sebab dah sampai sini banyak kali dah. Teruslah sebab bulan yang lalu saya cerita kat tuan-tuan tentang Isra Mikraj, tentang asal usul tahiyat akhir datang mana, asal usul sujud 2 kali tu datang daripada mana. Tapi hari ni kita berada di 19 Ramadan. Makna dia fasa kedua terakhir sebelum nak masuk itqun minan nar, sebelum nak masuk bebas daripada api neraka. Jadi disebabkan kita nak mohon keampunan di fasa yang kedua ni, saya bawa satu kisah kepada tuan-tuan berkaitan dengan sahabat yang kita jarang dengar. Okey, jadi tuan-tuan tengok saya. Selepas kita mula, okey. Selepas hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Menjadi kebiasaan ataupun tabiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hijrah Nabi akan mempersaudarakan. Antara yang tuan-tuan tahu dan saya tahu apa dah? Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, kaum Aus dan Khadraj. Okey. Jadi semua orang tahu yang tu. Jadi antara salah satu, salah dua orang lah yang Nabi saudarakan selepas hijrah tu, nama dia ialah Sa'id. Seorang lagi nama dia Sa'labah. Okey, relax dulu. Saya, bila saya bawa cerita ni ke surau-surau ataupun masjid-masjid, ada beberapa orang akan serang saya disebabkan dia kata, ustaz, Sa'labah yang ustaz cerita ni bukankah Sa'labah yang dapat sumpah daripada Nabi yang tak keluar zakat tu? Tak, yang tu Sa'labah lain. Yang ni Sa'labah ni nama dia Sa'labah bin Abdul Rahman. Nama dia. Ha, jangan salah faham. Okey. Jadi tuan-tuan, bila Nabi mempersaudarakan salah dua ni lah, Sa'id dan Sa'labah ni tuan-tuan. Nabi mempersaudarakan, makna dia bila sebut saudara, bila Sa'labah ada masalah, Sa'id kena tolong tengok.
Bila Said ada masalah, ada problem, Said labah kena tolong bantulah keluarga tu. Tu dipanggil saudara. Jika ada tuan-tuan ada masalah, jiran tuan-tuan tolong bantu tuan-tuan. Ha, tu dipanggil saudara. Jadi tuan-tuan, bila saling bantu-membantu antara Said dan Said labah ni tuan-tuan. Okey, sekejap. Cerita ni bukannya saya nak hina sahabat. Saya tahu di negeri Selangor, tadi Duli Yang Maha Mulia buka puasa dekat kuis saya tadi, majlis buka puasa dengan Sultan. Saya tahu dekat negeri Selangor, Kedah, Johor, anti Syiah. Saya tahu. Sebab kita tahulah Syiah ni dia hina para sahabat dan sebagainya. Jadi cerita ni bukannya hina para sahabat. Sebaliknya tuan-tuan ambil pengajaran di sebalik cerita ni. Sebab setahu kita, kita tahu macam ni. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan, dalam otak kita memang dah tanam. Kalau orang kata Sayyidina Abu Bakar kafir, orang kata Sayyidina Umar tu kafir, orang kata Sayyidina Osman tu kafir, dalam otak kita mesti kata dia ni Syiah. Betul tak? Tapi Syiah dia ada strategi dia tuan-tuan. Tambah-tambah dia dalam ajaran dia, dia ada taqiyah, tipu sunat. Bila dia tipu, dia dapat pahala. Tu bagi dia lah. Jadi dia takkan duduk dekat meja ni hari ni, dia akan kata tuan-tuan, Abu Bakar kafir. Dia tak kata, tuan-tuan, Osman kafir. Dia takkan kata macam tu. Sebab dia ada strategi dia, tuan-tuan. Thanos pun ada strategi. Tuan-tuan tahu Thanos tu siapa? Hai, takkan semua duduk surau lah. Kan saya seorang je tengok Avenger. Oh, Avenger baru nampak. Thanos ustaz mana pula? Thanos ni dia kata. Bukan. Dengan salah faham. Okay, jadi tuan-tuan. Jadi, dia takkan hina sahabat macam tu. Sebab dia ada taqiyah. Jadi dia akan hina sahabat-sahabat yang kita tak berapa kenal dan kita jarang dengar. Kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, kita tahu dia ni seorang yang pemerintahan dia juga selepas Nabi, Sayyidina Umar, pemerintahan dia yang sangat hebat, Sayyidina Osman sebab dia Khulafa Ar-Rashidin. Kita baca itu. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, siapa tak yang dalam ni baca tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Noh. Tak ada siapa pun yang baca. Betul tak tuan-tuan? Ha, siapa yang baca tentang Sa'd Labah? Tak ada siapa pun yang baca. Siapa dalam ni yang baca tentang peperangan Siffin? Bila saya sebut pada tuan-tuan, hari tu saya ceramah dekat satu masjid, saya kata tuan-tuan baca tak tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Tiba-tiba ada seorang pakcik tu angkat tangan. Muawiyah tu yang berperang dengan Ali tu kah? Memang fakta macam tu. Ha, jadi bila orang jawab macam tu kepada dia, dia tahu ilmu kita cetek macam mana. Oh, betul lah dia bergaduh dengan Ali. Tukang, lepas tu orang tu tanya pula, kenapa dia bergaduh dengan Ali ya? Sebab Sayyidina Abu Bakar penasihat menyucuk dia. Dia hina Sayyidina Abu Bakar tanpa kita sedari tuan-tuan. Sebab dia ada strategi. Jadi saya bawa kepada tuan-tuan sahabat-sahabat yang jarang kita dengar. Banyak sahabat ni. Antaranya dalam kitab-kitab yang tuan-tuan boleh buka, Hayatus Sahabah. Kehidupan para sahabat. Okey? Ha. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali. Cerita ni bukannya nak hina para sahabat, sebaliknya ambil pengajaran. Okey. Takut juga nak cerita ni. Ha. Takut orang salah faham. Jadi tuan-tuan, bila Nabi mempersaudarakan Sa'id dan Sa'd Labah, jadi bila Sa'd Labah ada problem, Sa'id kena tolong. Bila Sa'id ada problem, Sa'd Labah kena tolong. Tiba-tiba, semboyan ditakdirkan oleh Allah. Peperangan. Bila peperangan, Nabi punya strategi tuan-tuan, bukannya style kita pergi semua terus perang tak. Nabi punya strategi, bila dengar saja semboyan peperangan, Nabi akan pergi dengan beberapa orang sahabat yang gagah-gagah, yang power-power, dan bukan semua sahabat yang power keluar pergi perang. Nabi akan tinggal balance sikit untuk defend di Madinah. Kalau contoh, kalau Nabi kalah, bukan nak kata Nabi kalah, andai kata kalau kalah, ada lagi yang akan backup dekat belakang ni. Tu strategi Nabi. Jadi bila kena pergi perang, yang kena keluar pergi perang antara dua ni siapa dia? Nama dia ialah Said. Said kena pergi perang. Makna dia keluarga Said, siapa kena tolong tengok? Sa'd Labah kena tolong tengok. Jadi bila Said pergi perang, Sa'd Labah angkat barang, bagi makanan dan sebagainya. Tiba-tiba suatu hari, nak kata setan punya setan punya setan ni tuan-tuan, dia hasut sahabat ni sampai jadi macam ni. Taklah, macam kita orang pakai serban, dia uji cara pakai serban. Orang yang pakai baju Melayu, setan dia uji cara pakai baju Melayu. Orang yang pakai telekung hitam, dia uji cara pakai telekung hitam. Dia kata mentang-mentang aku mangkit, dia kata. Itu dah lawak lah. Orang pakai purdah, dia uji cara pakai purdah. Jadi nak kata setan punya setan ni, dia akan hias bagi nampak benda buruk tu nampak cantik. Contohnya apa? Contohnya zaman Haji dulu lah. Macam kawan saya yang saya tunjuk dekat dia. Ni tengok ni.
Oh, ada live pula ah. Macam mana tak boleh tunjuk lah ha. Ni, tengok ni. Wawa Blackpink ni saya kata. Eh, lawa ni. Kawan saya kata apa? Lawa lagi awek aku. Eh. Awek dia duduk berlakon ni pun. Lawa macam mana? Ni, tengok ni. Aishwarya Rai ni. Miss World ni. Kira dunia memang lawa ni. Dia kata, lawa lagi awek aku. Eh, awek dia lagi lawa. Sebab apa? Sebab syaitan akan hias dia akan nampak lawa. Yang takkan nampak lawa bila? Lepas kahwin. Bila dah akad nikah, aku terima nikahnya. Kita sebelum kahwin kata dekat dia, eh, betul ke ni nak kahwin dengan lelaki ni ni? Betul ke nak kahwin dengan perempuan ni ni? Sebab apa? Sebab aku tengok warna dia lain daripada warna kau. Oh, dia marah kita. Kawan saya marah. Hei, apa hinanya dia di mata kau? Dia ni nak banding dia dengan David Beckham. Oh, dia buat macam tu. Lawa lagi dia. Cerah lagi lah. Lepas kahwin, dia mula kata dekat suami dia, you ni sebab you senyum eh nampak. Tu dia. Oh, awal tadi bela lah sebelum kahwin. Bela. Sebab apa lepas kahwin mengata dekat suami dia? Sebab sudah halal. Syaitan nak buat kerja apa lagi dah? Oh, contoh mudah, contoh mudah. Surau tuan-tuan. Saya tahulah saya selalu datang sini. Kenapa sebelum Ramadan, orang tak ramai macam ni? Ni ramai melimpah ni. Ha, kenapa? Waktu Ramadan, orang ramai macam ni. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi kata Malaikat Jibril turun pada bulan Ramadan, tangkap habis semua syaitan, semua simpan dalam laut. Jadi syaitan takkan hias mata tuan-tuan nampak masjid ataupun surau ni buruk. Sinilah pandangan mata yang sebenar. Sebelum ni kita nampak surau seram sejuk, seram sejuk kan. Ha, hari ni kita nampak oh seronoknya nak datang surau. Yang itulah pandangan mata yang sebenar. Ha, tu contoh mudah. Okey. Jadi tuan-tuan, syaitan punya perangai ni, dia hasut sahabat tu bila Sa'labah dia angkat barang. Zaman dulu mana ada pintu. Zaman dulu dia ada tirai aja. Jadi bila tak letak barang tu, terselok sikit tirai tu. Ada setengah riwayat kata nampak tengah mandi. Ada setengah riwayat kata nampak duduk dalam bilik. Nampak isteri Said dalam bilik. Bila terselok, eh, ternampak isteri Said. Dan dalam hati dia kata apa? Ish, lawa juga isteri Said ni. Cantik juga. Nampak? Tapi jangan salah faham. Saya ulang sekali lagi. Bukannya nak hina para sahabat. Sebaliknya ni ayat Quran, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannati na'im. Ni cerita ahli syurga punya cerita ni tuan-tuan. Ha, jangan salah faham. Jadi bila dia ternampak, aish, lawa juga isteri Said ni. Dia punya tak tahan tu, dia masuk dalam bilik tu, dia rebahkan perempuan tu, dia buka baju semua, dia pun buka baju semua. Cuma dia belum illa jun hasyafah fi farji. Sebelum dia tak buat apa-apa lagi. Apa yang kahwin tahulah, yang tak kahwin tak tahulah. Ha, saya cerita ni sebab fahamlah sebab saya kahwin. Ha. Jadi dia tak buat apa-apa lagi. Jadi bila dia duduk atas perempuan tu, dia tak buat apa-apa lagi. Apa kata isteri Said? Tergamak nak kau buat macam ni. Sedangkan saudara baik kau, sahabat baik kau, sedang berjihad fisabilillah. Bila dia dengar saja isteri Said cakap macam tu, dia turun balik dekat katil, dia pakai baju dia balik, dia kata, aku tak nak masuk neraka, aku tak nak masuk neraka. Dia lari naik di atas bukit, dia kata, aku tak nak masuk neraka, aku tak nak masuk neraka. Saya tahu hadis ni daif tuan-tuan. Dia cerita ni daif, dia lemah. Tapi walaupun lemah, kita kena tahu dia tak boleh tolak terus. Dia beza hadis sahih, hadis daif, hadis maudhu'. Hadis maudhu' tak boleh pakai langsung sebab dia palsu. Hadis kita yang tak tahu apa-apa ni tuan-tuan, cerita hadis daif dia hanya lemah tapi boleh beramal. Sebaliknya kita boleh ambil pengajaran di sebalik cerita tu. Kita nak bergaduh buat hadis sahih ni tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu hadis sahih Hasan Liwairi, Hasan Lizatihi, hadis mengkotak. Udah apa dia kotak-kotak ni, dia kata pelik dengar bunyi ni. Jadi kita bukannya ahli hadis tuan-tuan, ataupun kita ni bukan ahli dalil. Sekadar ulama, ustaz-ustaz cerita kat kita tu, pegang je lah tu, tak ada apa tuan-tuan. Selagi tak langgar syariat Allah Ta'ala dan menyakiti hati orang lain, buatlah apa saja nak buat tuan-tuan. Boleh? Ni kena tengok macam ni nak berhenti pukul berapa ni? Eh, baru 15 minit. Ha, lagi 10 minit. Ah, dah. 25 minit. Okey. Sambung-sambung tuan-tuan, jangan nak tengok macam ni. Pukul 10:20 wajib buat muka lapak moreh. Ha, ni duk buat muka buat serius pula lah, jangan macam ni. Risau nak berhenti pula. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, dia lari atas bukit, dia kata aku tak nak masuk neraka, aku tak nak masuk neraka. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah yang perang tu semua bakat balik. Bila balik, saudara mesti akan sambut saudara. Bila semua bakat balik tu, tengoklah yang ni sambut saudara dia, yang ni sambut saudara. Yang Said ni, mana Sa'labah? Sa'labah tak sambut aku pun. Dia pun balik ke rumah. Dia tanya isteri dia,
Wahai isteriku, mana Sa'labah? Kenapa dia tak sambut aku waktu balik daripada perang? Tuan-tuan tengok indahnya sahabat Rasul ni, termasuk isteri Sa'id tadi tu. Dia nak jaga persaudaraan antara suami dia dengan Sa'id sebab Nabi menyatukan. Dia tak boleh minta ampun lah, bukan dia yang nak benda tu. Sa'labah yang mula macam tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita macam mana? Kalau kita kan balik-balik kan, mana sahabat aku? Kenapa dia tak jemput aku? Sahabat-sahabat tahu tak dia buat apa dekat aku? Boom, menangis. Yalah, orang Melayu macam tu lah kan. Jadi kita rasa serabut lah. Tapi tak, sahabat indahnya sahabat Rasul ni, dia tanya, mana saudara aku ni? Dia tanya ke isteri dia, saudara, macam ni, Sa'labah, dia tenggelam dengan dosa dia. Dengan ayat indahnya sahabat ni. Dia tenggelam dengan dosanya. Dia bertaubat di atas bukit sana. Jadi Sa'id pun bergegas pergi ke atas bukit. Dia kata, Sa'labah, tengok Sa'labah tengah sujud. Apa yang kamu buat ni, tolonglah cerita kat aku. Dia panggung-panggung, dia nampak, ai, orang yang kita buat salah pada dia, ada depan kita. Memang hati ni rasa serba salah lah. Dia kata, aku takkan angkat kepala aku sampai kan kau panggil anak perempuan aku datang ke sini. Kenapa ni? Ceritalah pada aku, Sa'labah. Aku takkan panggung kepala aku, panggil anak perempuan aku datang ke sini. Jadi dia panggil anak perempuan. Sa'id pun balik ke rumah dia. Anak perempuan dia datang, ada apa ayah? Tolong ambil satu tali, ikat tangan aku dan tengkuk aku sekali. Gambaran ni tuan-tuan boleh tengok dalam cerita P. Ramli. Ingat tak Sarik Dul tu? Kan ketika mana apa P. Ramli nak pukul Sarik Dul tu, jatuh atas katil tu, bila nak hayun sekali lagi, dia kata, oh, nanti-nanti. Dia bangun, dia pergi ambil apa tali dalam almari tu, dia buat apa? Ikat aku dah. Dia kata, ikat aku dah. Ha. Jadi ikat dekat tangan ni, ikat dekat tengkuk. Jadi tarik. Nak bawa ke mana tuan-tuan? Bawa ke rumah Sayyidina Umar. Jadi bawa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikat lah, tarik lah. Heret bapak dah. Wahai Sayyidina Umar, apa pandangan kamu kalau seorang sahabat berzina dengan isteri sahabat dia tu, sedangkan sahabat dia tu sedang berjihad di apa fisabilillah? Tuan-tuan, dia tak buat lagi benda tu, tapi dialog dia lebih kurang macam tu lah. Dia kata macam dia dah macam tu. Ha, memang tak pun. Jadi bila kata macam tu, Sayyidina Umar bangun, dia kata, kau keluar daripada rumah aku sekarang. Rumah ni tak ada taubat untuk kau. Ni aku nyaris-nyaris nak pancung kepala kau ni. Keluar sekarang. Tuan-tuan, kata arwah Tunggu Datuk Harundin, Sayyidina Umar adalah sahabat yang mendahului wahyu, tuan-tuan. Sebab tu bila dia cakap sesuatu benda, akan turun ayat Quran membenarkan kata-kata Sayyidina Umar. Sebab tu dalam hadis yang lain kan, Nabi kata, andai kata ada seorang lagi Nabi selepas aku, Umar lah Nabi tu. Tapi tak ada lah, Nabi lah akhir zaman. Ha. Jadi tuan-tuan, orang yang mendahului wahyu boleh bercakap macam tu. Kau keluar daripada rumah aku sekarang, rumah ni tak ada taubat untuk orang macam kau. Dia pun bangun, keluar menangis. Menangis. Anak, bawa aku ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ah, okeylah, lembut sikit Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan kenal Sayyidina Abu Bakar macam mana? Jadi sampai depan rumah Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Sayyidina Abu Bakar, nak tanya soalan sikit. Apa pandangan kamu seorang sahabat berzina dengan isteri sahabat dia, sedangkan sahabat dia tadi tu berjihad fisabilillah? Tuan-tuan kenal Sayyidina Abu Bakar perangai dia macam mana? Lemah lembut dia macam mana? Orang yang lemah lembut macam tu, dia boleh pi bangun, dia kata, kau keluar daripada rumah aku sekarang. Rumah ni tak ada taubat untuk kau. Kau jangan duk bakar. Memang nama dia Abu Bakar. Dalam kitab sebut bakar juga dua kali. Tapi kalau baca Melayu bunyi dua kali bakar. Bukan dia ejek nama dia tau. Maknanya dia jangan kau api-apikan dosa kau dalam rumah aku macam tu. Ha, bukan dia ejek nama dia sendiri. Tentang baca kenapa dua kali bakar. Pada dia repeat nama dia. Jangan kau bakar aku dengan dosa-dosa kau ni. Kau keluar sekarang. Keluar. Jadi tuan-tuan, dua orang sahabat muktabar kata macam tu. Anak, bawa aku ke rumah seorang lagi sahabat. Nama dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, pi rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Osman tak ada ni. Bila pi rumah Sayyidina Ali, ayat yang sama juga. Apa pandangan kamu seorang sahabat, sedangkan sahabat dia tu berjihad fisabilillah? Kau keluar daripada rumah aku sekarang, rumah ni tak ada taubat untuk kau. Tiga orang, tiga kali sahabat muktabar kata macam tu pada dia tuan-tuan. Apa jadi pada dia? Dia menangis teruk tuan-tuan. Dia kata, wahai anakku, aku ada seorang lagi yang boleh bantu aku. Siapa? Ha, tengok sungguh-sungguh ni. Siapa? Rasulullah lah. Nabi yang menyatukan dia. Ha. Jadi, aku ada seorang lagi. Siapa? Nabi. Dia yang menyatukan aku dengan Sa'labah. Jadi, anak, bawa aku ke rumah Nabi. Sampai-sampai ke rumah Nabi tu, bagi salam. Assalamualaikum. Nabi jawab salam. Waalaikumsalam. Dia, Nabi tengah duduk, nampak Sa'labah. Anak dia tengah tarik kan?
Nabi kata apa? Sa'labah, aku tengok tali yang tengah ikat dekat tengkuk kau tu, aku teringat tali api neraka. Tu dia tuan-tuan, tak tanya soalan lagi. Tak tanya memang kelam lah tuan-tuan, memang tak nampak lah. Jadi dia tanya, apa pandangan kamu seorang sahabat? Apa ayat tu lah tak nak sebut apa. Sedangkan sahabat dia tu berjihad fisabilillah. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi bangun, Nabi kata, kau keluar daripada rumah aku sekarang. Rumah ni tak ada taubat untuk kau. Tu dia tuan-tuan. Nabi kata kat dia macam tu. Dia pun, anak dia heret dia pergi ke bukit tu balik. Anak dia lepaskan dia. Anak dia kata, mulai hari ni, saya bukan anak abah. Apa bukan abah saya, sampaikan Nabi ampunkan abah. Dia tinggal abah dekat situ. Anak dia pun balik. Saat abah naik balik kat atas bukit sana, dia sujud. Dia kata, ya Allah, aku tinggal kau je ya Allah. Tajuk kita pengampunan ni. Ha. Aku tinggal kau je ya Allah. Nak dengar satu jawapan saja. Sama ada ya ataupun tidak. Ya, kau terima taubat aku. Tidak ataupun kau tak terima taubat aku. Tu je. Dia ulang-ulang-ulang yang tu. Ada riwayat mengatakan 40 hari dia duduk atas bukit tuan-tuan. Menangis minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar wahyu kepada Nabi. Allah terima taubat Sa'labah. Kenapa kita tak terima dia? Okey, nota kaki di sini. Nabi suruh dia keluar tadi bukannya Nabi halau dia, kata sebahagian ulama. Nabi suruh dia keluar sebab Nabi tak tahu nak buat macam mana. Ni sahabat kita buat problem ni macam mana ni. Melainkan suruh dia keluar je lah. Nabi tak tahu buat macam mana. Bukan Nabi marah dia. Okey? Dengan salah faham. Jadi Allah hantar wahyu kepada Nabi. Allah terima taubat Sa'labah. Kenapa kita tak terima dia? Nabi kumpulkan semua para sahabat. Nabi tanya, siapa yang boleh panggil Sa'labah di atas bukit turun balik ke sini? Yang angkat tangan, seorang nama Sayyidina Abu Bakar, seorang lagi Sayyidina Umar. Nabi kata, adalah orang lain tak selain dari Umar dan Abu Bakar? Sayyidina Ali yang angkat tangan, seorang lagi siapa? Ya Allah, baru baca. Salman Al-Farisi yang berkat tempat ni. Kan nak lupa-lupa terus ni. Ha. Yalah, buka puasa kurma tadi. Nak cepat ni. Ha. Ni ada murah sini. Oh, selamat lah. Ha. Tuan-tuan janji tadi 10-20 kena buat muka lepak. Ha, macam mana? Ha, nak habis dah. Okay. Jadi tuan-tuan, ada masa kita jumpa lagi lah, boleh? Ha, macam ni risau juga nak berhenti. Takut marah pula. Ustaz dah lambat dah kata. Ha. Jadi tuan-tuan, bila pi panggil Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Ali atas bukit sana, bila panggil saja, tengok Sa'labah tengah terkulai dah badan dah, tak larat 40 hari tak makan. Kita puasa baru berapa jam tuan-tuan. Ni tak makan dan tak minum atas tu. Sa'labah, jomlah balik. Allah dah terima taubat kau Sa'labah. Allah ampun dosa kau. Makna dia apa? Makna dia apa tuan-tuan? Engkau adalah salah seorang doa makbul ni. Tuhan makbul doa orang macam kau. Jadi dia panggung kepala dia, dia kata apa? Dia kata apa tuan-tuan? Macam mana aku dengan Nabi? Ya, sebab Nabi yang mempersaudarakan tadi, dia malu dengan Nabi sebenarnya tuan-tuan. Jadi dia, sahabat kata, Salman dengan Sayyidina Ali kata, Nabi lah orang yang nak jumpa kamu sangat-sangat ni. Dia turun saja daripada bukit tu tuan-tuan. Waktu dia orang turun tu, waktu tu malam tuan-tuan. Sampai-sampai saja ke masjid Nabi, time tu subuh. Bila subuh, siapa jadi imam? Nabi lah jadi imam. Ha, Nabi jadi imam. Bila Nabi jadi imam, rakaat pertama Nabi baca apa? Nabi baca, Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Nabi baca surah Alhaakumut takasur tu kan. Jadi Sa'labah duduk belakang Nabi, dia ingat seolah-olah Nabi kata dekat dia ayat Quran tu. Nabi kan Nabi sembahyang, dia pun sembahyang belakang Nabi. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Makna dia apa tuan? Orang yang buat dosa ni sampai ke dalam liang kubur pun. Maknanya dia hampir-hampir nak mati pun orang akan buat dosa juga. Tu dia tuan-tuan. Makna dia ingat macam Nabi kata kat dia. Padahal Nabi baca ayat Quran. Jadi mana? Alhaakumut takasur. Dia tarik. Hatta zultumul maqabir. Dia tarik macam tu. Sebab macam Nabi kata kat dia. Kalla sawfa ta'lamun. Sampai ayat last sekali. Ayat last sekali macam mana? Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Hujung esok ni tuan-tuan. Tuhan Allah akan tanya tuan-tuan dan saya ani na'im, akan nikmat yang dia bagi. Ayat ni special tentang apa? Dua biji mata ni tuan-tuan. Tuhan akan tanya apa yang kita tengok. Ha, daripada puasa di bazar Ramadan, daripada nak tengok paha ayam sampai paha orang tengok. Betul lah. Ha, niat awal tu paha ayam nak tengok RM5 je sampai paha orang tengok. Jadi tuan-tuan, hujung maksud Tuhan akan tanya ni, kenapa? Kenapa ayat ni dua biji mata? Sebab awal tadi disebabkan biji mata ni lah nampak perempuan tengah mandi. Ada yang riwayat lain tengok tengah nampak perempuan dalam bilik.
Di ujung ni Tuhan akan tanya. Jadi bila baca summalatus alunna yauma izin anin naim, dia tarik. Pum. Meninggal terus dalam semayang, tuan-tuan. Tuhan ampun dosa. Meninggal dalam semayang pula. Jadi bila Nabi jumpa dia, Nabi tak sempat jumpa dia kan. Nabi menangis, Nabi sedih. Waktu Nabi kafankan dia, Nabi nak ke bumi dia tu, sahabat angkat lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar angkat. Nak bawa ke tempat kubur lah, nak bawa. Nak ke bumi. Beberapa orang sahabat nampak Nabi ni macam pelik sikit. Kenapa pelik? Sebab dia orang bagi ruang banyak pada Nabi. Tapi Nabi macam seolah-olah macam sempit. Ataupun Nabi jalan berjengket-jengket dalam riwayat sebut. Nabi jalan jengket-jengket macam tak ada ruang. Maka Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu jalan macam ni? Sedangkan kami bagi ruang kepada kamu." Nabi kata apa tuan-tuan? Tak nampak kah? Kamu semua tak nampak lebih 70,000 malaikat turun nak pegang jenazah Sa'labah, nak iring ke kubur dia. Tu sampai menyentuh sekali tuan-tuan. Kita buat dosa juga tuan-tuan. Tapi kenapa kita tak pernah yakin macam mana sahabat yakin dengan Allah Ta'ala? Sampaikan semua orang hapuskan harapan dia tadi. Minta kat kawan ni, minta tak boleh, tak boleh hapus apa pun. Sampai kepada Nabi pun macam tu juga. At last sekali tinggal Allah saja. Sebab itulah tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan dan diri saya, ada satu benda yang tak pernah tinggal kita tuan-tuan. Apa dah? Masa pernah cakap dekat sini, apa dah? Bayang-bayang. Bayang-bayang dia tak pernah tinggal tuan-tuan dan saya. Yang dahsyatnya, kita semayang, dia pun semayang juga. Tuan-tuan rukuk, dia pun rukuk juga. Tuan-tuan sujud, bayang-bayang pun sujud juga. Tapi pelik juga kalau tuan-tuan sujud, dia berdiri. Saya pun lari kalau bayang-bayang macam tu. Ha. Tapi, bayang-bayang hanya ada dengan kita bila ada cahaya sahaja. Tapi kalau kita duduk dalam kegelapan, kita duduk dalam gelap, sedih, kesedihan, murung, duduk dalam kegelapan, bayang-bayang yang sentiasa ada dengan kita tu pun, dia akan tinggal kita tuan-tuan. Tapi ada satu lagi yang sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa ada dengan kita tuan-tuan. Dia tak pernah tinggal tuan-tuan. Dia sentiasa tengok. Tuan-tuan nak lebih dahsyat, nak kata Allah sayang tuan-tuan dan saya. Saya rasa apa yang saya cakap daripada awal, saya pernah ceramah di sini dulu, saya tak ingat pun apa yang saya cakap. Tajuk-tajuk apa yang saya cakap pun saya dah tak ingat dah. Tapi Allah ingat setiap apa yang saya sebut. Tu nak kata Allah sayang kepada kita. Apa yang kita buat dulu-dulu, Allah ingat setiap detik dan setiap saat. Tu contoh yang Allah sayang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kesimpulan cerita ni, mintalah ampun pada Allah. Sebab kita ni insan yang penuh dengan dosa. Allah dia tak suka kepada orang yang perfectionist tuan-tuan. Perfectionist ni dia rasa dia sentiasa dia betul. Walaupun dia buat salah, dia rasa dia betul juga. Tuhan tak suka orang macam tu. Sebab apa dalilnya Ustaz? Dalilnya wallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sayang, Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan menyucikan diri, mandi wajib, berwuduk dan sebagainya. Jadi Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Sebab apa dia bertaubat tuan-tuan? Sebab dia buat dosa. Kan Nabi kata setiap anak Adam ni tak terlari, tak terlepas daripada al-khata' wa nisyan, salah dan lupa. Jadi tuan-tuan, kita manusia penuh dengan salah dan lupa. Jangan lupa apa? Kita mesti ada panduan dia, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan yang paling penting, bertakwalah kepada Allah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Okay. Wallahu'alam, jangan buat muka macam ni, nak berhenti dah ni. Lagi nak habis, lagi duk hangguk macam mana? Risau ni, tak ada orang bangun pun ni. Yang sini, yang subuh tu bangun, apa keluar masuk balik. Oh, dahsyat sini. Oh, dia minta pun minta maaf tuan-tuan. Di kesempatan ni juga tuan-tuan, buatlah terawih jangan tinggal. Saya pun nak kena balik tambah lagi sekejap lagi. Jadi tuan-tuan, buat sungguh-sungguh. Apa-apa pun mesti kena buat sungguh-sungguh. Sedekah sungguh-sungguh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni sebagai penutup lah. Ni bonus ni sebab tuan-tuan dia tengok macam ni. Bonus. Tuan-tuan, saya ambil cerita ni daripada Ustaz Syamsul Debat. Dia cerita tentang seorang lelaki penarik beca. Bila sebut penarik beca, makna dia tuan-tuan boleh bayang hidup dia tu macam mana. Dia orang susah, orang miskin dan sebagainya. Tapi tuan-tuan jangan bayang penarik beca di Malaysia. Sebab Malaysia pelancongan. Yang ni di India, di Indonesia. Jadi tuan-tuan, dia ni keinginan nak sedekah pada hari Jumaat. Tapi dia tak ada duit. Jadi setiap hari Jumaat, dia anggap setiap kayuhan basikal beca dia tu adalah sedekah setiap hari Jumaat tu. Jadi tak ambil duit. Jadi hari Jumaat minggu pertama, dia mula buat kali pertama. Ada seorang perempuan tahan dia. Bang, boleh bawa saya ke satu tempat tak? Boleh. Tapi bawalah. Bawa sampai ke tempat tu. Berapa ni saya nak bayar ni? Pembantu kata. Tak apa puan. Hari ni percuma. Dalam hati pembantu kata apa? Ingat aku tak ada duit. Aku ada duit lah. Tak apa. Hari ni percuma puan. Tak apalah. Jumaat minggu kedua. Tahan lagi perempuan tu. Nak ke mana ni? Saya nak pergi tempat yang paling jauh hari ni. Dia nak uji, nak ambil duit ke tak.
Tak apalah bawa naik basikal beca tu sampai ke tempat paling jauh, turun saja. Berapa ni nak bayar? Tak apa tak apa puan, hari ni percuma. Ai, kamu kayuh jauh ni. Penat tenaga kamu ni, sepatut kena kamu kena ambil duit ni. Ah, tak apa tak apa puan, hari ni percuma. Minggu ketiga Jumaat, Jumaat minggu ketiga. Puan nak ke mana pula minggu ni? Hari ni tempat paling special saya nak pergi. Pergi ke mana tuan-tuan? Tolong bawa aku ke rumah kamu sekarang. Studio pergi rumah memang special lah tu. Lain macam tuan-tuan naik Grab kan, tekan Grab kat sini, nak ke mana encik? Saya nak pergi rumah abang sekarang. Wih, lain macam dia kata. Kenapa nak pergi rumah saya? Tak, bawa aku ke rumah kamu sekarang. Jadi bawa saja. Bila bawa, dia nampak lah perempuan ni nampak rumah setinggan, rumah orang susah, baju isteri dan anak tak bertukar. Dia turun daripada beca. Kamu sepatutnya boleh ubah nasib anak kamu dan isteri kamu dengan kamu dapat duit banyak bila kamu apa? Kaya basikal pada hari Jumaat. Tapi kenapa kamu tak buat macam tu? Apa kata lelaki tu? Sebenarnya saya ni teringin nak sedekah pada hari Jumaat, tapi saya tak ada duit pada hari Jumaat. Jadi saya guna tenaga saya sebagai sedekah pada hari tu. Apa jadi pada perempuan tu tuan-tuan? Menangis perempuan tu. Puan, kenapa puan menangis ni? Aku yang banyak duit ni pun jarang sekali aku nak sedekah. Boleh tak tolong aku? Tolong apa puan? Aku nak bawa kamu, anak dan isteri kamu pergi menunaikan umrah. Tu dia tuan-tuan. Sampai macam tu sekali rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia buat apa pun mesti sungguh-sungguh. Tak ada duit, buat sedekah, buat sungguh-sungguh. Semayang, semayang sungguh-sungguh. Kerja, kerja sungguh-sungguh. Pergi sekolah, pergi sekolah sungguh-sungguh. Nak main Beyblade, main sungguh-sungguh. Habak ke budak-budak siap duit ada belakang tu. Nak main Beyblade, main sungguh-sungguh. Sebab pergi sekolah main-main. Bila orang suruh main, dia main-main-main. Macam mana? Nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, buat apa pun mesti sungguh-sungguh. Sebab bila kita buat semua benda sungguh-sungguh, semua tu dia akan jadi kebaikan dan kebahagiaan kepada kita. Contohnya apa? Contohnya bila kita kerja sungguh-sungguh kan, kita tak payah nak bawa sijil pergi, bos ni saya ada lagi 3A ni, peluang buka dalam internet ni boleh tak? Bos tolong bantu saya sikit. Tak payah. Kita buat benda sungguh-sungguh, bos kita akan, ni, nak masuk tak ni, jawatan kosong ni, gaji lebih sikit, dia akan offer kepada kita. Sama juga buat sungguh-sungguh dalam SPM, orang akan tajar kita dan sebagainya lagi, orang bawa, ni nak masuk tak universiti kami, nak masuk tak ni, nak jadi duta kami tak, buat sungguh-sungguh. Sama juga contoh saya, ceramah, ceramah sungguh-sungguh, tak payah duduk ceramah lembek-lembek tuan-tuan. Zikirlah banyak-banyak puasa ni. Wallahualam. Assalamualaikum. Macam mana orang nak pergi? Betul tak? Jadi ceramah sungguh-sungguh. Cerita jangan orang, cerita yang jangan orang cerita dan sebagainya. Buat sungguh-sungguh. Orang tak payah nak, tak payah. Ni ustaz, saya ada kosong ni hari ni. Ustaz, saya ada kosong, boleh tak saya masuk masjid? Tak payah. Orang akan kata, ustaz, nak datang masjid kami ya? Ustaz, nak datang surau kami ya? Sebab apa? Buat semua benda sungguh-sungguh. Sebab tu Nabi pun buat sungguh-sungguh juga. Mengembala-mengembala sungguh-sungguh juga. Wallahualam. Cukup lah tuan-tuan jangan duk tengok macam ni. Saya minta maaf ni. Wallahualam. Minta ampun, minta maaf. Sebarang salah dan silap daripada saya. Okay. Saya minta ampun lah. Sekat ni saja. Dan masa kita jumpa lagi, kita doa sikit boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lana zunubana wali walidina warhamum kama rabbawna si'ora wali jami' muslimin muslimat wal mu'mini wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fawqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina suratakal mustaqim suratal ladhina an'amta alihim minan nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasun ulaka rafiqa. Rabbi ja'al maqimi salatina wa min zuritina rabbana taqabba du'a. Allahumma ya rabb la hawla wa la quwwata illa ya Allah. Jika di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang ahli keluarganya yang sakit, sembuhkanlah penyakit ahli keluarganya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang ibu bapaknya yang sakit, anak-anaknya yang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur Tuan Imam di sini dan kebaikan, panjangkanlah umur Tuan Bilal di sini dan kebaikan, panjangkanlah umur biro dakwah di sini dan kebaikan, panjangkanlah umur semua jemaah dan penduduk UK Bestari ini dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kami ya Allah, pemudahkanlah urusan penduduk di sini ya Allah, murahkan rezeki semua penduduk di sini ya Allah, murahkan rezeki anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami daripada pintu surau ini melainkan kau letakkanlah kami dan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami di dalam syurga firdausmu ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami di malam Lailatul Qadar ya Allah. Wassallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah bi alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak apa, minta maaf sebarang salah dan silap daripada saya. Haza wa billahi taufiq. Di kesempatan ini saya mengucapkan kepada tuan-tuan selamat beramal di bulan Ramadan dan selamat hari raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.